Audio Jungle. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, ini pertemuan pekan ketujuh ya, artinya pekan terakhir. Itulah mengapa harapannya memang nanti ada ini ya, meet itu, karena ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu nanti untuk waktu ujian tengah semester itu berarti TTL tanggal 6 ya, pekan depan masih ada pekan minggu tenang yang biasanya mungkin semester-semester dulu tidak ada ya, artinya langsung ujian tengah semester, tapi untuk kali ini pekan depan satu pekan itu nanti ada minggu tenang, kemudian baru pekan selanjutnya untuk TTL itu tanggal 6 itu sudah mulai UTS untuk semuanya, sehingga nanti jangan sampai lupa mempersiapkan diri ya, karena waktu kadang-kadang juga sangat penting sekali. Jangan sampai pas hari UTS itu nanti mata kalian enggak tahu itu waktunya UTS. Oke, saya mengingatkan kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan materi yang diujikan di dalam UTS itu adalah materi kaitannya dari awal perbulan sampai akhir. Nanti dari mulai induksi elektromagnetik, kemudian generator DC, dan terakhir adalah generator AC atau alternator, baik yang satu fas maupun dua fas. Materinya itu saja. Dan pada pagi hari ini ya, nanti saya akan menyampaikan sedikit berkaitan dengan soal-soal berkaitan dengan alternator. Kemudian tadi saya juga sudah posting kaitannya dengan materi secara teori ya, artinya ketika generator AC atau alternator di paralel, berarti ada lebih dari satu generator, itu nanti seperti apa karakteristiknya. Dan ini mungkin yang sangat banyak sekali diaplikasikan ya di dalam dunia kelistrikan kita, itu kan ada banyak generator. Bagaimana agar masing-masing generator itu bisa dihubungkan menjadi satu, sehingga daya yang dibutuhkan oleh beban, oleh pelanggan itu bisa disuplai oleh beberapa pelanggan. Ini kaitannya hanya berkaitan dengan bagaimana memparalel secara hubungan dari masing-masing alternator seperti itu. Belum berbicara kaitannya misalkan untuk keseimbangan beban, itu nanti dalam mata kuliah selanjutnya kalian akan bahas, khususnya yang akan ngambil power seperti itu ya. Oke, langsung saja saya akan membahas sedikit saja ini ya, kaitan dengan soal. Saya share untuk di Jamboard-nya. Oke, ini terlihat ya. Selesai ini saya jamboard saya terlihat ya. Ini sudah ada beberapa yang sudah gabung. Ya, saya lihat di sini bisa terlihat beberapa orang. Oke, saya langsung saja. Ini adalah misalkan contoh soal. Ini soalnya adalah terdapat sebuah alternator satu fase 4 kutu 50 volt 50 kVA dan tegangannya 550 volt. Berarti kalau ada keterangan seperti ini maksudnya adalah parameter dari trafo, dari alternator maaf ya. Alternator artinya alternatornya itu satu fase, pembangkitnya itu satu fase, mempunyai empat kutub ya, berarti ada dua pasang kutub utara selatan, utara selatan atau dua, kemudian frekuensinya adalah 50 volt, kemudian dayanya adalah 50 kVA dan tegangan yang masuk ke beban adalah 550 volt. Di sini mempunyai nilai tahanan jangkar RA itu adalah 0,45 ohm, kemudian arus medan 8 ampere dan itu menghasilkan ampere dari generator 160 ampere pada keadaan hubung singkat. Berarti ketika dihubung singkat arus yang mengalir dalam generator tersebut adalah 160 ampere dan GGL yang dihasilkan adalah 500 volt pada keadaan beban nol ya, artinya beban nol ya di short circuit, cuma dihubungkan saja seperti itu, hubung singkat. Pertanyaannya adalah berapa nilai reaktansi dan impedansi sinkron. Kemudian yang kedua,
persentase pengaturan untuk faktor dayanya, cos V-nya 1 dan faktor dayanya adalah 0,8. Berarti kalau misalkan ada soal seperti ini, yang perlu dipahami itu adalah rangkaian ekivalen ya, yang selalu saya sampaikan. Ini rangkaian ekivalen dari generator satu fase. Ini RF adalah penguat medannya. Di sini sisi-sisi penguat medan, termasuk di sini ada FVF, tegangan penguat medan, dan arus yang mengalir, IF. Dan ini adalah rangkaian dari generatornya, di mana di sini ada GGL yang dihasilkan. Kemudian di sini ada namanya reaktansi sinkron, XS, di mana XS itu gabungan dari reaktansi medan dan reaktansi bocor. Dan ada nilai RA itu sendiri. Sehingga kalau misalkan XS dibagi RA, ya, reaktansi sinkron ditambahkan dengan nilai tahanan jangkar menjadi namanya nilai impedansi, yaitu ZS. Di dalam konsep RL2 sudah dipelajari itu, di mana ZS adalah RA ditambah CXS. Nah, karena nilai reaktansi dari sinkron itu berupa induktansi, maka di sini adalah sifatnya adalah imajiner, maka di sini ada namanya XS. Sehingga rumus yang sebelumnya ini saya pernah menyampaikan di dalam thread ya, EA sama dengan V ditambah IARA plus J dikali I kali XS. I-nya, karena I-nya sama ya, dijadikan satu, sederhanakan ya. Dan di sini nilainya itu nanti nilai RA plus XS bisa disederhanakan lagi menjadi nilai impedansinya, impedansi sinkron, yaitu gabungan antara reaktansi sinkron dan tahanan jangkar. Nah, dari soal ini diketahui nilai P adalah jumlah kutubnya. Ini saya tak tulis yang penting-penting saja ya. Jumlah kutubnya 4, kemudian dayanya 50 kV ampere. Selanjutnya nilai tegangannya adalah 550. Masuk. Selanjutnya tegangan yang di GGL yang dihasilkan adalah tadi 500 volt pada keadaan hubung singkat. Tahanan jangkarnya 0,48 ohm dan nilai arus penguat bedanya adalah 8 ampere. Ini saya belum memberikan keterangan untuk arus IA ya, arus yang mengalir pada jangkar pada saat kondisi hubung singkat atau short circuit itu 160 ampere. Gimana saya menyelesaikannya? Pertama adalah pertanyaannya, berapa reaktansi dan impedansi sinkronnya? Pak, bisa dicari ya. Di sini tadi keterangan di daya ada P sama dengan V dikalikan I. Sehingga I sama dengan P per V. P-nya tadi 50 kilo VA ya, per ampere, bukan dalam watt ya, daya nyata. Berarti 50.000 dibagi 550 sama dengan 90,9 ampere. Dari sini bisa diperoleh ya. Pak, Z, ini mohon maaf ya, ini maksudnya adalah V. Dan ini pakai konsep dari hukum Ohm, ya, I sama dengan V per R, maka R diganti dengan impedansi menjadi ZS, maka ZS sama dengan V per I. V-nya adalah pada saat kondisi hubung singkat adalah 500 volt. Ini mohon maaf, ini kayaknya kehapus nilai V-nya, ini di sini ada V ya, V per I. Maka di sini hubung singkat nilai tegangannya adalah 500 dan ampe nilai arusnya tadi diperoleh adalah 90,9, maka 90,9 diperoleh nilai dari impedansi sinkronnya, ZS-nya adalah 3,12 ohm. Nah, impedansi sinkron itu sendiri merupakan gabungan atau penambahan antara RA, tahanan jangkar di sini, dan impedansi sinkron, XS. Maka dimasukkan tadi diketahui RA-nya 0,8, ZS-nya dihitung tadi 3,12. Yang dicari adalah XS-nya. Ingat ini konsep dari sebuah bilangan kompleks dan aslinya kan ZS kuadrat plus RA kuadrat plus XS. Ya, sehingga dari sini maka diperoleh nilai XS-nya dengan menggunakan ini akar RA kuadrat ya, akar ZS kuadrat ya, dikurangi XS kuadrat diperoleh di sini adalah 3,08. Berarti diperoleh impedansi sinkronnya adalah 3,08 ya. Jadi di dalam konsep perhitungan alternator itu nanti generator DC sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan nanti akan berhubungan dengan konsep dari aritmetik berupa bilangan kompleks ya. Ini kalau misalkan kalian masih
bingung, nanti bisa lihat kembali di RL2 atau mungkin juga saya nanti menyampaikan sedikit saja ya, terkait bagaimana cara untuk mengkonversi dari bilangan kompleks menjadi bilangan nanti adalah bentuknya polar. Kemudian adalah pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah pertanyaannya, berapa persen pengaturan pada saat cos V-nya itu 1? Ya. Cos V1 atau faktor dayanya adalah 1. Cos V sama dengan 1 berarti sama dengan cos yang nilainya 1 berapa sudutnya? 0 kan? Cos 0 sama dengan 1. Maka di sini V sudutnya adalah 0 derajat. Sehingga, ya, karena di sini dikatakan faktor dayanya 1, maka antara arus dan tegangan itu satu fase. Artinya, dua-duanya akan keluar bersamaan. Dalam konsep reaktansi, dalam konsep apa namanya itu reaktansi jangkar, kan saya menyampaikan ya apa nilai dari reaktansi jangkar itu tergantung dari kondisi beban. Apakah bebannya itu berupa kapasitif, induktif, atau berupa resistif. Ya, nanti kaitannya apakah dia nanti sifatnya adalah satu fase, artinya tegangan dengan arus keluarnya sama, atau mungkin nanti tertinggal arusnya disebut sebagai lagging, atau arusnya mendahului disebut sebagai lagging. Kebetulan dalam contoh kasus A itu adalah karena cos V-nya adalah 1, sudutnya berarti 0, berarti antara tegangan dan arus itu satu fase, keluar bersamaan. Sehingga di sini dituliskan dalam bentuk kompleksnya, bilangan kompleks adalah 550 diketahui dalam soal ditambah J0, imajiner 0, karena sudutnya 0 ya. Atau biar tidak bingung ya, ditulis seperti ini dulu, 550 sudut 0 derajat. Begitu pula arusnya, yaitu 99 sudut 0 derajat. Selanjutnya, nanti untuk mempermudah perhitungan, maka perlu diubah dalam bentuk kompleks ya. Masih ingat konsep dari kompleks ya, bilangan kompleks, mengubah bilangan kompleks menjadi bilangan polar untuk sudut, itu namanya polar. Kemudian yang selanjutnya adalah impedansi sinkron. Impedansi sinkron tadi ini kita peroleh nilai RA dan XS nya ya, 0,4 plus J308, maka diubah dalam bentuk sudut, yaitu adalah 3,12 dari mana 0,8 dikuadratkan seperti ini, ditambah 3,08 dikuadratkan, nanti dapatnya 3,12. Nah, selanjutnya nanti nilai sudut 81,14 itu diperoleh dari arcus sin atau arcus cos, tergantung yang mana. Kalau yang di sini berarti nanti arcus cos 0,8 dibagi 3,08. Nah, nanti lihat kembali konsep dari bilangan kompleks dan polar, diperoleh sudutnya 81,14 derajat. Nah, mengapa kok saya berubah dalam bentuk derajat? Nanti karena kaitannya dengan operasi matematik yang akan digunakan. Oke, selanjutnya adalah untuk mencari persentase pengaturan, maka dicari nilai tegangan degelnya itu berapa. Maka di sini EA sama dengan V ditambah I dikalikan ZS, rumus yang tadi. Di mana V-nya adalah ini, 550 plus J0 ditambah 90,9 plus J0 ya, dikalikan 0,8 plus J308 ya. Ini ya, kalau dalam konsep di matematika teknik 2 juga sudah diajarkan ya, berarti untuk mempermudah operasi matematik pada bilangan kompleks pada saat perkalian dan pembagian itu harus diubah dalam bentuk polar. Polar itu sudut seperti ini. Kenapa? Kalau dalam bentuk polar itu tinggal dikalikan, misalkan di sini ya, ini diubah dalam bentuk polar, berarti 90,9, ini mohon maaf kalau misalkan kurang jelas ya, nanti bisa dilihat di HP masing-masing. 90,9 sudut 0 derajat dikalikan 3,12 sudut 81,14, maka hasilnya adalah tinggal dikalikan 90,9 dikalikan 3,12 dan sudutnya tinggal ditambahkan. Kalau karena operasinya ini perkalian kan ya, maka ditambahkan, berarti 0 ditambah 81,4, hasilnya 286, ini mohon maaf ada sudutnya ya, 283,6 AK sudut 81,14 derajat ya. Nah, kemudian antara ini V dengan hasil perkalian I dikalikan Z ini ya, agar bisa dioperasikan penambahan, maka harus diubah dalam bentuk kompleks, maka diubah lagi dalam bentuk kompleks ya, hasil pengubahannya nanti bisa menjadi 43,68
plus J280,2. Sehingga kalau seperti ini nanti tinggal ditambahkan saja 500 ditambahkan 43,68, kemudian J-nya ditambahkan dengan yang J yaitu 280. Maka hasilnya adalah 593,68 plus J280,2. Kalau diubah dalam bentuk polar diperoleh 656 angka sudut, ya, sudut 25,27 derajat. Sehingga persen pengaturannya adalah 656 min 550, ya, ini 656, ambil yang bilangan realnya, ini 656 dikurangi 550 per 550 dikali 100%, diperoleh persen pengaturannya adalah 19%. Ini ya, sebenarnya perhitungan polar bilangan kompleks, mengubah dari bilangan kompleks menjadi bilangan menjadi polar, bentuk polar itu menggunakan kalkulator saintis itu bisa, ya. Atau sekarang itu sudah sangat banyak. Ini saya sudah menyampaikan salah satunya adalah konverter online, ya. Berarti ini adalah bentuk bilangan polarnya dikonversi dalam rektangular. Rektangular itu adalah imajiner. Ini kan namanya bilangan realnya, ini adalah imajinernya. Sehingga kalau misalkan tadi ya dalam soal tegangannya sefase, berarti 90,9 tapi arusnya diperoleh 90,9, sudutnya adalah 0 karena satu fase, tinggal dikonversi maka hasilnya ya ini pasti nen. Ini harus pakai titik, jadi sebagai koma 9. Ya ini ya, ya maka hasilnya ya 90,9 ditambah imajinernya adalah 1. Dari mana seperti ini? Ininya apa namanya? Hasilnya seperti apa? Dari konversi ini. Berarti sebenarnya kalau misalkan komponen di dalamnya ya dalam bentuk polar 90,9 sudut 0 derajat. Maka untuk mengubahnya adalah 9,9 dikalikan cos sudutnya ditambah j sin sudutnya. Hingga tinggal dikalikan saja di sini, sin 0 adalah 0, cos 1 adalah 1, maka hasilnya adalah 90,9 plus 0j. Atau kebalikan kalau dari rektangular ya ke polar, ya. Maka nilai dari bilangan real di sini 90,9 itu sebenarnya adalah diperoleh dari akarkan kuadrat di sini, yaitu 9,9 dikuadratkan ditambah 0 kuadratkan diakarkan diperoleh 99. Dan nilai sudutnya adalah arkes tangannya. Arkes tangannya dari bilangan imajinernya 0 per bilangan realnya 90. Sehingga nanti diperoleh adalah seperti ini, asalnya seperti ini ya. Cuma saya kasih ini aja apa namanya? Clue aja. Ya, artinya nanti di dalam pengerjaan itu banyak sekali tools yang bisa digunakan untuk bisa mengonversi ini. Ya, misalkan untuk penjumlahan dan pengurangan dalam bilangan imajiner itu lebih mudah digunakan dengan menggunakan bentuk rektangular yang ada JJ-nya kayak gini, ya, kayak gini. Karena nanti tinggal ditambahkan saja yang koefisien sama, yang real dengan real, yang imajiner dengan imajiner. Tetapi kalau misalkan operasinya adalah perkalian atau pembagian, itu apa? Menggunakan bentuk polar, bentuk sudut kayak gini. Kenapa? Karena kalau misalkan perkalian, soal kedua ini adalah sama masih, oh tadi belum ya, mohon maaf, tadi rupanya belum selesai, yang 2B nya belum tak sampaikan. Yang 2B itu yang membedakan dengan 2A itu kan faktor dayanya 1, kalau yang di 2B itu faktor dayanya 0,8 atau bisa dikatakan adalah lagging. Ya, artinya arus itu terlambat terhadap tegangan, berarti di dalam alternatornya tegangan dulu keluar kemudian baru arus menyusul. Di mana perbedaan sudut antara arus dan tegangan itu adalah di sini diperoleh 0,8, maka perlu diketahui 0,8 itu sudutnya berapa. Ya, nanti bisa digunakan seperti ini. Ini mohon maaf ya juga, ini kayaknya kehapus ya. Mesin 0,8 ya, cos V 0,8. Kalau dicari 0,8 arcs cos dari 0,8 ditemukan sudutnya adalah 36,86 derajat. Sehingga kalau misalkan dituliskan dalam persamaan matematisnya, alternatornya adalah 550 plus J 0 atau sama dengan 550 sudut 0, dan untuk arusnya adalah 90,9, ini mohon maaf minus ya, minus
Mohon maaf, nanti kalian bisa revisi. Ini adalah minus. Minus 36,86. Ya, mengapa minus? Karena tadi konsep belaking itu kan harus tertinggal. Sehingga tegangan dulu keluar baru arus. Sehingga di sini sudutnya adalah min 36,86. Kalau diubah dalam bentuk rektangular tadi, yang imajinernya nanti ditemukan seperti ini. Ya. Dengan cara yang ini nanti 90 dikalikan cos, sudutnya adalah ini. Plus sin, sudutnya adalah ini, diperoleh adalah ini bentuk rektangular. Sehingga di sini nanti nilai dari Z-nya adalah, Z-nya kan tadi diperoleh nilainya adalah RA plus XS. Ya, sama, yaitu 3,2 plus sudut 81,14, sama dengan yang soal sebelumnya. Yang membedakan adalah nanti hanya di arusnya saja sudutnya. Sehingga dengan konsep yang sama, RA sama dengan V plus I dikalikan Z, ya, ini adalah ini ya, yang V ini 50 dan ini arusnya adalah yang tadi yang 72. Nah, karena ini perkalian, untuk mempermudah operasi diubah dalam bentuk bilangan polar, maka diubah dalam bentuk polar menjadi seperti ini, 90,9 ya sudut min 36,86 dikali 3,2 sudut min 81. Nanti operasinya mudah, tinggal ini dikalikan dengan ini ya, nilai R-nya dikalikan masing-masing dan sudutnya tinggal ditambahkan. Ini ditambah min 36,86 ditambahkan 81,14 dikurang 44,24. Sehingga nanti hasilnya di sini kan nanti hasilnya ini bentuknya polar lagi. Ya, dikarenakan di sini nanti akan ditambahkan, maka perlu diubah lagi dalam bentuk rektangular. Maka diubah menjadi 203,18 plus J197,86. Nanti tinggal di, kalau sudah dalam seperti ini, rektangular semuanya tinggal ditambahkan. 550 tambah 203,8, 0 ditambah 197,8. Diperoleh adalah ini, 7352 plus 18. Ya. Kemudian J198,86 atau dalam bentuk polarnya 778,74 sudut 14,74. Yang ditanyakan itu kan tadi adalah persen pengaturan ya. Berarti ini belum selesai ya. Ini belum selesai, berarti nanti persen pengaturannya adalah 778,74. Ini ya, saya tadi masih belum tak masukkan. Berarti persen pengaturannya adalah 778,74 dikurangi tegangannya tadi berapa? Tegangan di ini 500 ya. Terus pakai kurung dulu. Balikkan, dibagi, maaf, bagi 500. Nanti dikali dengan 100%. Kalian coba hitung sendiri S-nya berapa. Ya, saya kan lewat, belum tak masukkan yang mesin ininya ya. Ya, nanti tinggal dicari saja berapa hasil dari perhitungannya, berapa persen pengaturan dari dalam kondisi lagging, cos V-nya adalah 0,8. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, untuk soal nomor 2 ini juga masih sama ya. Soal nomor 2 apa namanya, mempunyai tegangan efektif adalah 0,3 ohm ya, kemudian arus penguat medannya adalah 5 ampere dan menghasilkan GGL 400 volt pada keadaan open circuit ya. Kalau tadi short circuit atau hubung singkat, kalau ini adalah open circuit dan arus jangkarnya adalah 200 ampere pada keadaan hubung singkat. Ini sama dengan tadi, yang dicari adalah persen pengaturan pada saat faktor dayanya 0,8 tertinggal. Maka cara menyelesaikannya, pertama adalah mencari nilai impedansi short circuit atau sinkron, yaitu
ZS sama dengan VOC per ISC, konsep dari hukum Ohm, R sama dengan I sama dengan V per R atau R sama dengan V per I. Berarti VOC-nya tadi adalah V open circuit adalah 400 dan I short circuit adalah 200. Maka diperoleh nilainya adalah 2 Ohm. Sehingga dimasukkan dalam persamaan impedansi ZS sama dengan RA plus JXS. Ya. Yang dicari adalah nilai impedansi sinkronnya XS-nya. ZS kuadrat sama dengan ya XS ya. Ini yang dicari XS kuadrat sama dengan ZS kuadrat min RA kuadrat. RA-nya diketahui adalah 0,3, ZA-nya adalah 2, maka diperoleh nilainya adalah 1,97 ohm. Sehingga persamaan impedansinya ZS yang menjadi 0,3. 0,3 itu adalah nilai RA-nya diketahui di soal dan nilai impedansi sinkronnya XS-nya adalah tadi diperoleh 1,97 J imaginer. Ini mohon maaf juga nih kok banyak yang ini ya nggak terlihat secara jelas. Nanti coba tak saya ganti ya. Kemudian di sini tadi ya untuk ini kan tadi adalah lagging 0,8. Maka sudutnya sama tadi sebagaimana yaitu 36,86. Di sini arus beban penuhnya diperoleh dari daya. Dayanya adalah P sama dengan V dikalikan I. Sehingga arus yang beban penuhnya adalah I sama dengan P per V. P-nya adalah tadi 60 kilo VA. Dan V-nya adalah 600 diperoleh 100 ampere. Untuk arusnya. Nah, dikarenakan regging sehingga nilai arusnya menjadi 100 sudut minus 36,86 atau di dalam bentuk rektangular menjadi seperti ini yang imajiner ya. Dan V-nya tetap sudutnya adalah 0. Ya, dikarenakan dia lebih dulu keluar ya, tegangan lebih dari keluar daripada arus. Dan untuk impedansinya adalah tadi sebagaimana yang tadi kita cari di awal. Sehingga untuk persen pengaturannya dengan menggunakan konsep yang sama ya, ini pada ini semua ya enggak kelihatan semua. EA plus VT ditambah IZ dengan cara yang sama seperti tadi gitu ya. Nah, nanti kalian bisa coba-coba perhitungan. Nah, diperoleh di sini persen pengaturannya adalah 25,83%. Berarti ngitungnya sama seperti contoh pertama untuk soal 2B. Nah, ini adalah soal untuk nomor 3 yaitu alternator 3 fase mempunyai kutubnya 4, dayanya 600 kilo kVA ya, kilovolt ampere dan tegangannya adalah 3300 volt. Mempunyai reaktansi itu 25% dan tahanan jangkarnya itu diabaikan. Berarti yang di sini dalam soal yang dihitung adalah nilai reaktansinya saja, tahanan jangkarnya itu diabaikan. Kalau diabaikan berarti dianggap nol. Jika faktor daya 0,8 tertinggal dalam keadaan beban penuh, ya ini sama dalam kondisi lagging, berapa KGL yang diberikan alternatif tersebut? EA-nya itu berapa? Diketahui ini ya, 4 kutub, 330, cos V-nya 0,8, berarti tadi sudutnya sama seperti soal sebelumnya. Nah, sehingga untuk penyelesaian pertama adalah mencari nilai arus beban penuhnya. Arus beban penuh diperoleh dari daya tadi P sama dengan V dikalikan I. P-nya adalah 600 kilo VA. Kemudian diingat di sini, dikarenakan ini adalah 3 fasa, maka tegangan yang keluar itu harus dikalikan dengan akar 3. Berbeda ketika 1 fasa. Nah, sebagaimana materi yang kemarin saya sampaikan ya mengenai hubungan antara tegangan yang keluar pada generator AC 3 fase itu tidak otomatis tegangan sebenarnya, tapi harus dikalikan dengan akar 3. Sehingga di sini ada akar 3 dikalikan 3300 dikali di soal. Sehingga arus beban penuhnya diperoleh 104,97. Ini adalah tegangan arus yang mengalirnya itu. Nah, tegangan untuk tiap fase itu berapa? Tegangan untuk tiap fase di dalam soal diketahui adalah 3300, itu maksudnya adalah tegangan untuk 3 fase tersebut ya. Sehingga untuk tiap fase itu harus dibagi dengan 3, itu 3300 dibagi 3 diperoleh tegangan tiap fase
adalah 1905,25 volt. Kemudian kaitannya dengan reaktansi tadi, reaktansinya adalah 25% dari nilai arus ini, tegangan tiap fase ini, sehingga di sini dicari nilainya, I sama dengan V per Z, Z sama dengan V per I, V-nya adalah 195,25 dibagi I yang diperoleh, ya, berarti I tiap fase ini diperoleh nilainya adalah 18,15 ohm, ya. Impedansinya itu adalah 18,15 ohm. Dalam soal itu diketahui, ya, adalah mempunyai nilai reaktansi itu 25% dan tahanannya itu adalah diabaikan. Sehingga di sini, ya, 25%, 18,15 dikalikan 25% diperoleh 5,44 ohm. Berarti di sini, ya, karena R tadi diabaikan, maka R sama dengan 0. Sehingga nilai dari impedansinya ZS-nya sama dengan R plus J dikali JX, R-nya 0, J-nya adalah tadi 5,44 tadi dari 25%. Maka diperoleh, ya, untuk dalam bentuk polarnya 5,44 sudut 90 derajat. Tadi ini sama ya, lagging 0,8 diperoleh sudutnya 36,86. Ini diubah V-nya, diubah dalam bentuk polar 195,25 sudut 0, kemudian arusnya tadi diperoleh adalah lagging, berarti minus 14,97, ya, diperoleh dari ini arus beban penuhnya, sudutnya adalah minus 36,86 lagging, dan ini adalah bentuk rektangularnya dengan rumus yang sama tadi, ya, EA sama dengan VT per T dikalikan Z dengan operasi seperti bagaimana yang sebelumnya saya sampaikan. Diperoleh di sini tegangan GGL yang dibangkitkan 754,98 sudut 10,64 derajat volt, sehingga persen pengaturannya tinggal 754,98 dikurangi 600, diketahui dalam soal ya, ya, adalah tegangannya 600 volt dikalikan 100%, diperoleh persen pengaturannya adalah 25,8. Audio Jungle.